Maaf, Pak, Bu, permisi. Terima kasih goloknya, Bu. Kembali. Lebih sakit lagi kehilangan istri dan anak. Setan! Semua rencana, semua siasat yang kau lakukan berantakan semuanya. Lebih baik besok pagi kau digantung. Rod. Apa? Lebih baik kita lepaskan bajak laut itu untuk menumpas si Surya. Mereka pun pandai main senjata. Kau pikir tawaran-tawaran itu bodoh? Mau melawan Sudian dengan itu saja? Malas baliknya, mereka kabur. Ya, mereka mau kabur kemana, Truman? Kau kabur itu? Kamu ini bicara yang enggak. Kemudi serta layar mereka sudah dihancurkan. Mereka mau kabur kemana? Tidak. Ya? Tidak! Kalian semua harus cari akal. Mengerti? Ayo silakan. Mari silakan. Thank you.
Gila! Perbuatan siapa ini? Gila! Perbuatan siapa ini? Kenapa rantai-rantai ini ada di sini, ha? Kalau pemilik senjata itu masih hidup, aku tidak perlu susah membawanya kemari. Nyirasmi, perempuan racun. Bukan, ratu racun. Dengan siapa kau kemari? Hah? Dengan rinduku kepada emas dan belianmu, jarotku, yang pelit, tamak, dan licik. Oh, rupanya kau tahu kesulitanku. Hah? Setan, dasar keturunan company. Iya. Banyak nyamuk di sini. Jangan garuk dengan itu. Ujungnya beracun. Turman, kakek tua yang brengsek. Kukukuku jauh lebih dahsyat racunnya. Oh, coba. Hei, tunggu dulu. Ini, tangkap. Hitung sampai lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sekarang sebutkan, berapa banyak upah yang kau mau perot dari kunyiras nih? Kau bisa taksir sendiri berapa harganya uangmu. Ya bakal dicabut si Suryan. Pokoknya, aku ingin semua harta karun yang kau rampok dari perahu bajak laut itu. Kau terlampau serakah, Nyirasni. Begini saja. Sudah. Tak punya waktu untuk bicara lagi. Beberapa saat lagi, Suryan bakal tiba di sini mengeluarkan isi perutmu. Cukup! Katakan, bagaimana caramu untuk membunuh si Suryan? Kosongkan tempat ini. Biar aku menerima dia sebagai nyonya rumah yang baik. Bagaimana? Ingat, Suryan bukan laki-laki yang mudah tergoda oleh perempuan. Iya, karena dia memiliki budi selembut hati wanita. Itu kelebihannya. Dan kelemahannya. Kau baik-baik saja, Murni. Ada apa, Bang? Mana Bang Suryan? Abang tidak ketemu Bang Suryan. Jadi? Bang Suryan sudah menyusul Abang sejak kemarin. Ya Allah. Sia-sia aku berhasil lolos tadi pagi.
Tutup tubuhmu. Katanya mereka pergi mencari seorang pendekar. Pendekar yang bernama Suryan. Oh. Kenapa? Aus. Aku aus. Yeah!
Hidup dan mati adalah suratan takdir. Tapi kau harus berusaha dengan yakin bahwa kebajikan tidak bisa dikalahkan oleh kebatilan. Di bumi si tentang kungu jejak sengering kengel tapak toja pisang tepetang yetak kuru jejak ke toja pes bumi peta bumi tenes batu ampare si kerna rabia dia sio patan dari kedua ni dua ketiga ni sebet keopat dulu salik ban penjamu dua sim jamu mungkin pusing di balaran kapan racun yang menjalar di tubuhmu benar-benar hebat, Suryan. Kau harus terserang racun lain yang lebih hebat agar racun di tubuhmu bisa punah. Bangun. Bangun. Kuatkan dirimu. Cari. Cari racun lain yang lebih hebat. Cari. Cari.
Ada jalan lain. Turman, Goyin, ambil nakoda itu. Baik, Jarot. Rupanya kau belum mampus juga, hm? Kau membunuh anak istriku. Kau ingin merampas nyawaku pula. Apa artinya ini semua, Jarot? Tidak lebih daripada kesenangan tanpa terhalang siapapun, terutama kau. Gendang! Suryan, hibur kami. Sebelum kau menemui ajalmu besok pagi. Ayo, menari! Ayo! Ayo, semua menari, ayo! Hei, bajak laut. Setan, aku nakoda perahu polisi, bukan perampok seperti kau. Apa? Tutup mulutmu. Nakoda, kau lihat pendekar loyo itu. Bila mana kau dapat mengalahkan dia besok pagi, kau dan sisa anak buahmu dapat ku bebaskan. Mengerti? Bawa! Ayo bawa. Ayo, 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 ayo. Gendang! Ayo. Terus. Ayo sampai subuh. Bagaimana pengawalan, Turman? Pengawalan ketat, Jarot. Bagus. Tak mungkin lolos. Bagus. Hati-hati dengan kata-katamu itu, tahu? Hantu apapun kau, aku tak peduli. Sekarang mulai, atau kau dengan anak buahmu harus mati konyol. Bangun, pendekar. Maaf, terpaksa aku membunuhmu. Ini adalah perjuangan antara hidup dan mati. Sudah 2 tahun aku dan anak buahku disekap di sini, pendekar. Ya, nahoda yang baik harus berani bertaruh nyawa demi anak buah. Yeah!
Badikmu, mari kita bekerja sama menghancurkan Albuah Jarot. Terlambat, pendekar. Kau atau aku yang harus mati hari ini. Nahoda, kau jangan percaya pada Jarot. Kau tidak akan selamatkan. Aku bisa lihat dari sinar matamu. Kau orang baik. Mari kita bersahabat. Nahoda, aku yakin kau bukan pembunuh. Terlalu cantik untuk jadi penjahat. Maaf. Yeah!
anak gua jahat ya. Tajam juga golok ini, Bang. Suryan! Murni! Coba-coba kalian maju. Sedikit saja kalian maju, dia akan terkubur dalam lubang ular-ular ini. Kalian mau nasibnya seperti tawanan-tawanan itu? Hah? Bagaimana? Sekarang kalian pilih
kalian yang masuk dalam lubang ular itu atau dia yang mati. Ayo pilih. Cepat! Ayo cepat! Baik, Jarot. Lebih baik kami yang mati. Kau ambillah dia sebagai istrimu. Petir! Ikat kakimu! Jarot! Bang! Jarot! Kau lebih baik pakai kornet saja! Kau tidak lebih dari seorang perempuan! Kau tidak lebih dari seorang pengecut! Mana terbangin golok? Bangsat! Bisa terjadi. Kau lihat darah-darah tertumpah, nyawa-nyawa melayang percuma. Hanya karena dendammu yang tak beralasan. Aku dapat membunuh kau sekarang. Semudah membalikkan telapak tangan ini. Tapi buat apa, Jarot? Anak istriku tak akan hidup kembali.
Insaflah, Jarot. Insaflah. Insaflah, kawan. Sebaiknya kita bersahabat saja kembali seperti dulu, ya? Surya, Jarot, aku sadar sekarang, aku insaf. Alal! Bodoh kau! Kau kira aku akan tentram selama kau masih hidup? Jarot! Aku tidak mau ada orang yang melebihi aku. Hah? Ngerti? Ya! Aku harus nomor satu. Tanpa kau menghalangi aku. Hah? Terimalah kematianmu. Aku menyerah, Jarot. Kalau itu hendakmu. Ya! Guru. Guru yang melarang aku balas dendam, tapi guru sendiri yang membunuh. Kenapa? Kau pantas disebut berhati baja. Kau terlalu patuh pada sumpahmu. Aku terpaksa melakukannya. Tapi guru, tiada ampun bagi murid yang murtad ini. Iblis telah merantai tubuh dan guru. Jiwanya. Sayang. Dia harus mati. Sahabat.